Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita BM Group Bandung. Sore kali ini kita akan bikinkan video unit ready yang kita biasa bikin perubahan ke Yaris Gen 4 atau Yaris Joker, Vios Gen 4 atau Yaris Joker dari bahan Gen 3. Ini sekarang special edition ya. Kita bikinkan dari Gen 2 X Bluebird 2012 plat hitam pajak hidup. Dan ini unit ready yang akan kita jual di harga Rp79.500. Oke, langsung saja kita lihat ke dalam unit ini apa saja yang kita tuangkan atau kita upgrade dari Gen 2 ke Vios Gen 4 atau Yaris Joker. Ya, rekan-rekan, inilah bentuk eksperimen dari tim kita BM Group Bandung ya, yang kemarin mencoba mengaplikasikan. Kalau Gen 3 ke Gen 4 kan kita udah biasa bikin, ini kita aplikasikan Gen 2 ke Gen 4 yang notabene-nya sangat bentrok istilahnya dari part-part yang kita tuangkan. Tapi dengan istilahnya kesabaran atau kreativitas dari tim kita, hasilnya rekan-rekan bisa lihat sendiri. Ini Gen 2 ya, Gen 2 yang kita rubah menjadi Gen 4. Apa aja yang dituangkan di dalam unit ini? Tentunya perubahan dari depan kap motor ya. Kap motor, headlamp, bumper, body kit, terus lain-lain itu seperti biasa. Headlampnya juga pakai headlamp Gen 4 atau Yaris Joker. Di sini ada ini nih. Kita custom DRL-nya pakai yang tulisan akrilik TRD Sportivo. Fog lamp kita pasang, body kit depan orinya dari Yaris Joker atau Vios Gen 4. Nah, untuk spakbor sendiri ini tidak pure dari Yaris Gen 4 atau Yaris Joker atau Vios Gen 4. Ini ada setengahnya kita pakai ke sini, mungkin ada sekitar 10 cm kita pakai dari Gen 2. Kedepannya kita tambah sambung las pakai Yaris Joker atau Vios Gen 4. Ini karena udah selesai dari penempulan, ini udah nggak kelihatan. Lihat ya, natnya ketemu ya nih.
ini natnya ketemu nih, walaupun ini transgender cukup lumayan mencuci otak. Ini karena biasa orang Indonesia kan banyak eksperimen. Sebenarnya kalau orang Jepang tahu kayaknya marah ini. Ini mungkin di sana profesor doktornya mengapleksiaksikan apa membuat mobil itu kan sangat rumit. Di sini kita potong-potong dan kita eksperimen ya. Tapi dengan seperti ini kreativitas orang Indonesia jadi kelihatan. Nah, terus untuk sepatunya nih, untuk turun ke pelek sendiri, ini pelek kita pakai Walkmaster ya, ring 17 dengan ukuran 7,5 depan, belakangnya 9,5 ya. Ini dengan ban 20545 ya. Nah, lanjut ke bagian spion, kita untuk mengikuti alur dari depan Yaris Joker kita pakai spion Gen 3 ya. Spionnya Gen 3, kaki tetap kita dari bawaan Gen 2. Oke, lanjut ke samping, ini body kit sendiri kita menggunakan body kit Bomek ya. Body kit Bomek. Ini warnanya rekan-rekan, ini warnanya eksperimen juga. Ini kemarin biru candy, cuma kita sama tim coba oploskan sedikit biar agak kelihatan muda jadinya seperti ini. Talang air kita pasang, terus kaca film menggunakan KTT ya biar kontras ya. Kaca film KTT, sepatu belakang atau pelek belakang sama Walkmaster ring 17. Ini dengan kelebaran 9,5 ya. Ban sama ukuran 45 tapi ini 225 ya biar agak narik sedikit. Oke, langsung lanjut ke bagian belakang ya, atau bokongnya ya. Ya, inilah untuk bagian belakangnya sendiri, masih tetap Gen 2. Jadi muka depan Yaris Joker atau Vios Gen 4 ini belakangnya tetap Gen 2. Lampu kita semok hitam transparan. Ini pernak-perniknya, spoilernya kita pakai spoiler gawang pendek, dan spoiler tengahnya kita cat warna hitam sesuai dengan atap ya. Atap juga kita cat warna hitam. Terus logonya di sini biasa kita logo Toyota, ini kita ganti pakai Toyota Vios. Logo Vios kita pasang, TD Sportivo kita pasang ya. Nah, kamera parkir juga kita pasang. Oke, untuk body kit belakang sendiri ini pakai body kitnya pakai drift 68 ya, yang bisa ada dudukan knalpot 2. Jadi kita pasang knalpotnya juga 2, semuanya aktif. Ini lampu mata kucing juga kita pasang kanan kiri ya. Oke, untuk lanjut ke bagian atap sendiri, atap kita cat warna hitam ya, kita biar kelihatan apa garang mungkin kali ya. Sirip view juga kita kasih warna hitam juga. Langsung kita lanjut ke bagian interior ya. Oke, untuk bagian interiornya sendiri, interior kita joknya juga udah bungkus ya. Kita bungkus modelnya seperti ini nih, rekan-rekan udah bisa lihat ya. Ini hitam, motif seperti ini, ada pemanisnya warna biru biar kita ngikutin dari konsep eksteriornya ya. Dan di sini power window alarm central lock tadi udah kita pasang ya. Power window alarm central lock udah kita pasang. Spion elektriknya juga saya bisa detect di sebelah sana. Nah, spion elektriknya juga udah kita pasang. Lanjut ke bagian head unit. Untuk head unitnya sendiri, ini head unit 9 in deckless ya, non android. Head unit 9 in deckless non android ya. Ini udah bisa bluetooth dan fiturnya bisa di searching di Google. Untuk pemanis sebelah audionya kita cat warna apa? Warna biru ya. Nah, untuk setirnya sendiri, setir kita udah jahit paten ya. Di sini kita jahit paten dan biasa pemanisnya juga ada sedikit warna biru karena kita nggak banyak, karena konsep birunya juga sedikit ya. Kita hanya sebagai pemanis. Untuk backlightingnya sendiri di sini kita juga kasih polet warna biru ya. Warna biru. Lanjut ke bagian mesin ya. Oh ya, ini ada kelupaan lagi, ini karpet mie juga kita udah pasang karpet mie ya. Kita kasih karpet mie, lampu kolong kita kasih, karpet bawaannya juga kita ganti ya. Kita ganti ya. Lanjut ke bagian interior ya. Nah, untuk di bagian belakang sendiri ini sama juga konsepnya kayak depan ya, ini sama lah. Ruangan dalam kan sama. Karpet bawahnya juga kita kasih karpet mie juga, karpet dasar kita ganti. Ini konsul box Gen 2 kan pasti udah ada konsul box ya. Kalau Gen 3 kan kalau pengin ada harus ada penambahan ya. Nah, ini anak-anak juga ganti, ini lampunya aduh malah jadi warna biru ya. Nanti bisa kita ganti warna putih juga bisa ya. Untuk power window belakang juga sudah ya nih ya. Lanjut ke bagian interior kawan. Nah, untuk ke bagian mesinnya sendiri pergantian part untuk merubah menjadi Yaris Joker atau Gen 4 ini cukup lumayan banyak yang kita rubah. Seperti bullhead di bawah ini kita rubah dari pakai punyanya Gen 3 ya.
Ini juga dudukan lampunya juga pakai gen 3. Di sini kita juga ada pengelasan sedikit untuk penambahan dudukan ke spakbor samping dan headlampnya ya. Untuk ruangan mesin sendiri udah kita salon. Ini kebetulan ini mobil yang sering kita pakai, saya ya, khususnya saya sering pakai ke kantor. Ini unit pakaian saya sendiri. Ini untuk tenaga ya, silakan nanti bagi yang beli bisa rasakan sendiri. Kalau saya pakai sendiri sih, ini sangat-sangat nyaman. Ini unit tester ya, ini unit tester dari Bluebird Bandung, tapi dioperasionalkan di Pul Cimahi. Nopolnya nopol tetap B ya. Nah, untuk kilometernya tadi udah 300 sekian kilometer, 390. Untuk semua unit normal. Ini unitnya ready ya, ready ya. Nah, terus juga kita lanjut ke bagian kap motor ya. Kap motor juga ini kita sedikit mengganti untuk tarikan pembukaan kap motornya. Ini pakai punya gen 3 ya, pakai punya gen 3. Soalnya kalau punya gen 2 agak kecil. Ini juga tiang dari penyangga kap mesinnya kita pakai yang punyanya gen 3 ya. Aki kita kasih baru, ini mobil udah tune up dan lain-lain, ini mobil ready. Karet wiper juga kita udah ganti ya, karet wiper ya. Tuh. Nah, di sini juga kaca filmnya kontras sekali, bisa kelihatan agak jauh hip. Ini kaca filmnya juga kita bikinkan warna yang kontras untuk yang biar kelihatan hidup, warnanya KTT ya. Nah, mungkin seperti itu aja rekan-rekan. Ini unit-unit ready. Ini unit ready 2012 X Bluebird ya. Tentunya plat hitam, pajak hidup. Bagi rekan-rekan yang mau silahkan. Ini kebetulan mobil yang biasa saya pakai sendiri ke kantor. Dan ini riwayat mobil juga Bluebird. Ini mobil sangat nyaman. Bagi rekan-rekan yang kepengen modif G4 budgetnya 70 jutaan, inilah solusinya. Kita dari gen 2 kita rubah transgender atau perubahan menjadi Yaris Joker atau Gen 4. Nah, mungkin ini baru unit yang kedua ya. Pertama yang kemarin bikin kakak saya di BGM. Terus ini kita juga coba aplikasikan di Bandung. Kita bikin kayaknya sih untuk modifikator hanya saya sama BGM kemarin yang baru bikin ya. Gak tahu nanti kalau setelah ini kan pasti banyak yang pada lihat videonya berusaha membikin. Mudah-mudahan juga upgrade-upgradean atau modifikasi kita bisa jadi referensi buat rekan-rekan yang mau membikin Vios 5X taksi ya. Oke, mungkin seperti itu aja rekan-rekan. Yang jelas ini unit ready. Rekan-rekan silahkan bisa langsung booking, bisa langsung bayar, nggak perlu nunggu lama. Biasanya kan kalau sistem order di kita kan nunggunya kan lumayan lama karena antrian. Ini kemarin kita bikinkan eksperimen. Dan yang jelas kita eksperimen ini kita tampilkan untuk unit ready. Mungkin seperti itu aja rekan-rekan. Mudah-mudahan video kita bermanfaat bagi teman-teman semua yang pengin modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.